Bapak bukannya... Mau apa kamu? Bapak bukannya punya apa kamu? Ilmu. Waduh. Bapak sebagai orang tua, saya melihat Bapak waktu itu pernah melakukan ritual kan, Pak? Dari tadi kemana aja? Iya. Bapak ingat kan? Betul. Bapak saya orang ingat. Tua, mau saja diperlakukan seperti itu sama anak muda seperti dia. Pak Wendy, terima kasih. Saya lupa bahwa saya ini sebenarnya adalah siluman gembok sekolah. Sudah waktunya saya membalas dendam kepada dia. Bikin efek sendiri. Diki. Iya, Pandre. Kau begitu tega menganiaya kami semua sebagai orang tua di sini. Wen, ya. Mau kemana nih, Wen? Lo yang mau kemana? Awalnya aku tidak mau mengaku siapa aku sebenarnya, tapi Wendy telah membongkar semuanya. Ini semua karena kejahatanmu. Hai, kukutuk kau. Jadi buaya buntung. Sakti apa? Benar-benar sakti, Andre. Kamu hebat, Pak Andre. Gak nyangka. Selama ini Opa bisa merubah orang. Betul. Rasain kamu. Nih teman aku nih. Hidup kita berarti sudah aman, Pak Andre. Asal dia. Rasain kamu. Baik, tahu dia kalau aku punya ilmu seperti itu. Kalau gitu kita kembali ke panti. Tunggu. Sebenarnya selama di yayasan. Panti. Yayasan panti. Ya. Aku sebenarnya mendam rasa benci pada dia. Hah? Sama saya, apa mau benci sama saya? Karena kau telah ngumpetin aku. Apakah kebeset itu ya? Begitu kau kukutuk, jadi bas betok. Bentar. Yang ini dirubah, kok ini gak berubah? Berubah. Oh iya benar. Puas aku sekarang. Pak Andre, kenapa kasihan ibu Nunung? Biarkan dia, aku dendam sama dia. Heh, kamu mengutuk teman kamu sendiri, bagaimana sih kamu dasar orang tua gak tahu diri kamu? Kamu mau melawan aku? Hah? Jangan Pak Surya. Sar kau, kukutuk kau jadi mesin fotokopi. Surya. Ya, Surya ya, jadi subur nih. Opa, tapi kasihan loh, Pak Opa jangan gitu lah. Biarkan. Iya. Pandre. Dia tadi mau melawan aku. Ya sudah, Pandre. Semua dendam Pandre sudah terlunaskan. Tidak ada lagi masalah, kita kembali ke Pandre. Tidak. Aku masih sakit hati. Karena kau telah meninggalkan kami. Loh, aku terpaksa, Pandre. Hah? Banyak monyong. Pak, kukutuk kau jadi komputer. Ya ampun, Opa. Kok semuanya jadi dikutuk sih? Biarkan saja. Opa, please jangan kutuk aku, Opa. Aku gak ada salah apa-apa sama Opa. Hai, kau baju oranye. Senyum-senyum aja kau di situ ya. Aku tadi minta bakso, kamu kasih pizza. Aku akan mengutuk kau juga menjadi speaker. Opa, kasihan loh. Opa itu tukang baksonya, masa jadi speaker? Biarkan Agatha, aku sudah puas sekarang. Terus gimana, Opa? Aku mohon jangan kutuk aku, Opa. Aku gak ada salah apa-apa sama Opa. Aku tidak akan mengutukmu. Kenapa gitu, Opa? Gak usah. Mau dikawinin. Jadi bini gua. Udah. Sampai ketemu lagi. Bye. Jadi bini gua.